بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد Yang dihormati Ustaz Nik Muhammad Zul Hanif selaku pengacara majlis, yang dimuliakan Tuan Pengetua, guru-guru, Adik Yang Terkuasa Surau Assalam IKTBN dan semua para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 13 hari bulan Ogos 2024 bersamaan dengan 8 hari bulan Safar 1446, kita dapat mengadakan satu majlis ilmu yang perlu kita perbincangkan, yang perlu kita belajar, iaitulah tentang perjalanan hidup seorang manusia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para pencinta ilmu sekalian, bila kita sebut kita ni seorang hamba Allah, kita tahu ke tidak kenapa Allah Ta'ala lahirkan kita ke dunia? Jadi malam ni kita nak dengar pelajar-pelajar bagi respon jawapan . Siapa dia boleh jawab dengan molek, kita bagi hadiah. Nak hadiah ke tak? Nak. Baik. Yang pertama sekali, ada kertas ke tak ni? Kau tak ada kertas? Tak ada. Lain kali kalau ada kuliah gini, pelajar-pelajar kena ada nota, ada pen, ada kertas, ada bau boleh tulis. Sebab kita ni pelajar kan? Kita belajar jangan serupa dengan orang tua-tua di kampung. Orang tua kampung tu dia relax gitu ya. Dia dengar sambil-sambil mengatuk tak. Tapi dia buat amal. Kita dengar. Dengar ke tak dengar ni? Macam mana kita nak suruh kita boleh faham apa yang kita belajar? Ni pelajar ni mari daripada Kelantan ke ada luar juga? Kelantan belakang. Kalau Kelantan belakang, kita nak kecek Kelantan baru sedap. Nah, kecek luar dia tempat tengok TV ya ustaz ni. Ada luar juga. Puluh orang. Puluh orang pun pandai kecek Kelantan dah ni. Mungkin makan budu dah dekat duk sini. Kau tak makan. Baik. Tengok sekarang ni kita akan bagi nota ke pelajar risalah tentang solat. Risalah solat. Ambil risalah tu nanti kita baca. Yang pertama sekali, para pelajar sekalian, kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla, kita kena tahu apakah tujuan Allah Ta'ala zahirkan kita ataupun lahirkan kita ke dunia ini. Kita kena tahu apa dia. Allah Ta'ala lahirkan kita ke dunia ni kenapa? Untuk apa? Anda dah jawab apa tu? Tak, kerja dengan kuliah. Orang biasa mari masjid ni tak? Kena tagih ke masjid ni pilihan ke wajib? Pilihan. Wajib. Wajib mari. Siapa dia suruh wajib? Siapa memperwajibkan? Peraturan ke keimanan kita kepada Allah? Alhamdulillah. Ini antara nikmat yang baik Allah Ta'ala beri kepada kita. Tahu tanggungjawab.
Bila kita tahu kita tanggungjawab kita dengan Allah Azza wa Jalla, maknanya kita lahir ke dunia ni untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajar-pelajar yang ada kertas, ada nota boleh tulis. Kalau tak ada nota pun tulis di mana-mana alat-alat yang ada tu, tulis tu. Tulis, tujuan kita dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat, dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada-Ku. Maknanya kita tahulah tujuan Allah Ta'ala keluarkan kita ke dunia ini untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi bila abdikan diri, ada beberapa perkara yang mesti kita kena buat. Ada beberapa perkara yang mesti kita kena lakukan, nak bagi tahu kepada kita bahawa kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah, yang wajib kita kena buat iaitulah mengabdikan diri kepada Allah. Baik para pelajar sekalian, kalau orang tanya kita, apakah makna ibadat? Apa dia makna ibadat? Tak boleh tahu, angkat tangan. Tak mau jawab ramai-ramai, payah nak bagi. Payah nak bagi kredit. Tak. Apa dia makna ibadat? Hah? Semaya? Lagi? Puasa? Tak. Gapo lagi? Itu ibadat. Tapi dari sudut makna, definisi ibadat tu secara umumnya, bila Allah kata aku ciptakan jin manusia ni untuk beribadat, tak kena nak semaya 24 jam. Tapi kalau kita kata saya semaya dah 5 waktu, baik, setiap waktu kita solat berapa minit? 5 minit ya, 10 minit lah tak? 10 minit, 10 kali 5 berapa minit? 50. Sehari satu malam berapa jam? 24 jam. Lepas tu kalau tolak 50 minit jadi berapa? Tinggal berapa lagi? 23 jam 10 minit. Panuak ke 23 jam 10 minit? Main nu naik kering. Siapa dia sini hok? Hok pandai bawa kering apa dia? Dan kita nak tanya pengalaman dia atas sarang mana sedap. Nah, tinggi pas atas. Hari Jumaat baru ni anak pergi ke Kuala Lumpur. Dia mau ajak naik menara 118. Tingkat 92. Awal bawah kita. Ujian dua kali bawah kita duduk atas. Tak kena ujian, tak payah buat payung. Itu menara tinggi. Jadi kalau duduk atas kereng itu agak-agak kena ujian atau tak kena ujian? Tak lepas-lepas lagi. Baik. Kita nak, bila kita kata aku nak beribadah, artinya para pelajar sekalian, makna kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dalam masa 24 jam. Bukan seperti kena semaya. Tapi makna beribadah artinya kita kena jadi orang baik, kena jadi orang juru, kena jadi orang yang taat kepada Allah Taala dalam semua 24 jam ni kena taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah permulaan perjalanan hidup manusia. Karena itulah dalam ayat yang kedua, tanda. Ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala tanya kita, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu itu abasa, tak ada faedah? Kerja kitanya bangun, makan, sudah makan pergi ke tandas, sudah pergi ke tandas, gimana pula tidur, main, gitu ya? Lah. Wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu tidak kembali kepada Allah? Jawabnya itu satu kepahaman yang salah. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu, aku ciptakan manusia ini supaya mengabdikan diri kepada Allah.
dan tidak ada sia-sia penciptaan Allah Ta'ala. Tujuan Tuhan lahir kita ni, Allah Ta'ala nak beri supaya kita jadi orang baik, senang hidup atas dunia, di akhirat esok dapat masuk dalam dalam syurga. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, bila kita kata perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala, tulis kata-kata hikmah, kata-kata kaedah ni. Dia kata orang berjalan mencari kawan, orang berjalan pergi cari kerja, orang musafir nak pergi mana-mana, dia kata berjalan dengan kaki. Jalan dengan kaki. Tapi kalau kita kata saya berjalan menuju kepada Allah, kita berjalan dengan apa? Kaki. Kaki nak pergi cari orang. Berjalan mencari Allah, kita berjalan dengan apa? Dengan jawab derah, nampak, nampak sedap dia jawab ni. Ha, hati berani, confident. Sebab apa kita berjalan dengan hati? Sebab semua amalan yang kita buat mesti dengan niat. Innamal a'malu, pandang belakang dah hadis. Nah, kelah perduai lagi apa kelah ni dah. Masa ngaji di kelah kafa ke kelah pasti. Sudah ada dah innamal a'malu. Mana amalan kita ni bermula dengan niat. Kita nak wuduk kena niat. Nak solat niat. Nak makan? Nak makan kena niat juga. Niat. Niat apa kita makan? Kerana kita nak sihat. Nak kuat, tak? Nak belajar, nak kerja, nak tolong orang. Semua tu niat-niat yang baik memberi pahala kepada kita, walaupun makan itu salah satu daripada agenda hidup manusia. Orang Islam pun makan. Orang bukan Islam, lembu makan juga. Tapi lembu niat ke tak niat? Tahu mana tak niat? Ha, sudah. Dia tahu mana lembu tak niat makan? Sebab dia hayawan. Tak, dia tak ada akal. Dia ada otak. Pasal 1.5 ni budak-budak ni bila dia balah, dia kata mu ada otak ke tak? Kata lembu pun ada. So kaku. Nah, kita kata mu ada akal ke tidak? Itu lain. Otak lain. Akal itu beza. Yang membeza antara manusia dengan hayawan, duk mana perbezaan kita? Duk di akal. Nah, kalau kata otak, semua semua makhluk yang bernyawa ni ada otak belakang. Udah ada otak. Ikan pun ada otak kan? Yang kecil otak dia tu. Lembu lagi besar. Maka di sinilah para pelajar sekalian, kita kena letak bahawa apa saja yang kita nak buat, kita mesti ikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita kena tahu Allah nak tengok dalam hati kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Ta'ala berapa ni, Nabi kita salah bersabda, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Ta'ala tidak nak tengok kepada gambar kamu, rupa kamu, comel ke tak comel. Tapi Tuhan nak harta banyak ke sikit, tapi Tuhan nak tengok kepada dia, ila qulubikum wa amalikum. Tuhan nak tengok hati kita ni baik ke tak baik. Hati kita ni molek ke tak molek. Nah, jadi kalau kita hati baik, insyaAllah kita akan jadi orang baik. Sekarang ni para pelajar, di antara perkara yang utama, tulis itu, bila nak jadi orang baik, ada beberapa perkara yang perlu dipelajari. Tanda itu. Yang pertama sekali, kita kena kuatkan keimanan kita kepada Allah. Apa bila kita kata iman? Pelajar-pelajar ingat ke tidak? Rukun iman berapa ada? 6 perkara. Yang pertama, ah, kata kuat. Yang pertama, beriman kepada Allah. 2, malaikat. 3, kita. 4, rasul. 5, hari kiamat. 6, alhamdulillah. Rukun Islam berapa? Ha, kata mengucap 25 syahadah lagi, solat, puasa, zakat, haji. Boleh kahwin dah ni, cukup pandai dah rukun nikah dah. Kena apa molek ni? Nyo tanya dia tu email masuk kat nikah, malu kita. Mana awal rukun Islam pun tukang rukun email ni. Sekarang ni jangan main-main. Kita kena belajar. Jadi yang pertama sekali,
Bila kita nak perjalanan manusia ni menuju kepada Allah SWT, yang pertama sekali iman kita kepada Allah. Sekarang ni kita beriman, kita yakin Allah Ta'ala ada. Yakin atau tak yakin? Alhamdulillah. Macam mana kita nak kenal Allah? Kalau orang tanya kita, macam mana kita nak kenal Allah? Cuba jawab. Nak kenal Allah macam mana? Tak tahu. Tulis itu. Cara kita nak kenal Allah melalui tiga perkara. Tiga perkara kenal Allah Ta'ala. Yang pertama kita kenal Allah dengan nama-nama dia. Allah Ta'ala ada berapa nama? Biasa kalau ada perhimpunan, ada baca Asma'ul Husna. Siapa dia ketua? Penghulu. Penghulu dia siapa? Ni. Ingat ke tak ingat? Ingat. Cuba baca. Baca boleh 10 tak pada. Okay. Kalau baca semua habis masa kita nak isyarat. Ha. Wallahu. Kau kena berlagu bang caca kerah. Bukan syarat lah kata. Ingat. Wallahu allazi. Itu dia panggil nama-nama Allah. Nama Allah ni, hak dan hak kita duk baca, kita duk hafal 99 nama. Allah itu yang pertama sekali. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu nama-nama Allah Ta'ala. Bila kita nak kenal Allah, kita kena belajar nama-nama dia. Baru kita tahu Allah Ta'ala ni, Al-Quddus, As-Salam, maknanya Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa, Allah Ta'ala yang maha hebat, itu nama Allah. Yang kedua, kita nak kenal Allah Ta'ala yang kedua, apa dia? Dengan sifat-sifat Allah. Untuk orang Malaysia, secara rasminya kita belajar berapa sifat Allah? 20. Cuba sebut dan dengar. Kalau saya kata 20, semua pandai. Lagi? Tak sedap gitu. Baca sepan nasi. Jadi kok dia. Dia kalau suruh nasi, pandai lah. Baik. Dalam banyak-banyak sifat Allah Ta'ala ni, kita nak hafal tiga saja sifat. Yang pertama, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala mengetahui. Yang kedua, Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala mendengar. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Jadi bila kita ni, sifat Allah Ta'ala ni tak boleh hafal gitu saja. Dia kena menghayati. Bila kita hayati tiga sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Rasa nak mati aku. Sekut orang kawai bawa duk buah katil. Tak. Boleh kita ambil bersekut orang tanpa izin? Pasal apa tak boleh? Allah melihat. Tuhan tengok kita ambil. Kalau wadah tak tengok pun, siapa tengok? Itu dia kata penghayatan. Yang besar kita sekarang ni para pelajar, bagaimana kita nak menghayati sifat-sifat Allah. Bagaimana kita nak menghayati sifat-sifat Allah. Bila kita kata Allah melihat, macam mana kita nak ambil barang orang? Tuhan tengok. Kita jangan buat Tuhan tengok ni macam wadah tengok. Kalau kita tak nampak sembunyi, kita nusuk, tak nampak. Tapi Allah Ta'ala dia nampak segala. Dalam gelap, dalam curah semua Tuhan nampak. Kalau kita nak ngutuk orang, boleh? Pasal apa tak boleh? Allah mendengar. Nak buat apa saja benda tak baik, Allah Ta'ala mengetahui. Jadi para pelajar sekalian, kita kena ambil tiga sifat Allah Ta'ala ni, mesti letak dalam hati. Bukan buat nasib. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Ini kalau kita tiga ni kita boleh letak dalam hati kita, ketika itu insya Allah kita akan jadi manusia yang baik. Tak akan ambil marah orang. Tak kena kawan. Kalau ni jangan main.
dia panggil satu istilah yang menakutkan di pusat-pusat pengajian ni, nama dia bully. Kerja dengar nama bully. Dengar tak apa, jangan buat. Kau ada juga bully sini? Ha? Ada? Tak ada, alhamdulillah. Ha, kalau ada tak boleh lah, kena polis mari ambil. Ha, tengok apa sudah jadi kepada budak-budak yang nakal sampai mati kawan dia. Nah, akhir sekali dijatuhkan hukum yang apa? Kau serap berasa nak mati muda. Tak serap. Eh, nyawa kita ni bukan hak kita, jangan hidup mati tu sekali. Ha. Yang ketiga, tu deh. Yang ketiga, cara nak kenal Allah Ta'ala, yang ketiga, Allah Ta'ala kita boleh kenal dengan kekuasaan, tengok pada makhluk Allah Ta'ala. Sekarang ni bila kita tengok makhluk, nah, kita tengok langit, tengok bumi, tengok bukit bukau. Di antara benda yang peliknya, air keluar dari batu. Batu di atas bukit. Kalau kita tengok air, di bawah kan. Macam mana dia nak pau naik? Siapa dia pau naik air atas bukit waktu itu? Nah, itulah dia panggil kuasa, kuasa Allah. Jadi para pelajar, bila kita tengok apa saja yang kita tengok dalam makhluk kita ni, apa saja yang kita tengok dalam makhluk atas dunia ni, kita kena kaitkan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau nak kait dengan, nak kait dengan harta benda, orang kaya dia nak ke sakit? Kita hak miskin pun tak sihat sakit tak? Orang kaya dia nak ke mati? Tak sihat juga. Tapi orang kaya pun sakit, orang miskin pun sakit. Orang kaya pun mati, orang miskin pun mati. Maknanya bukan di bawah kuasa kita hidup atau mati. Hidup atau mati duduk di kuasa siapa? Duduk di kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni kena buat kerja, buat perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jangan nakal-nakal. InsyaAllah boleh dah. Faham dah. Sekarang ni kita nak ulang balik. Cara kita nak kenal Allah Ta'ala melalui beberapa cara. Yang pertama, kenali nama Allah. Dua, mengenali sifat Allah dan menghayatinya. Dua-dua ni kena hayat belaka. Nama Allah Ta'ala kita kena hayat. Bila kita rasa air, nak buat benda, nak ngenak korea dah, kita ingat nama Allah Ta'ala, Al-Jabbar, Allah yang gagah perkasa. Al-Muntaqim, yang ambil tindakan. Jadi kalau aku ngenak korea, Allah Ta'ala lebih kuat lagi. Itu dia panggil kuasa Allah Ta'ala. Nama-nama Allah Ta'ala. Kalau kita sedih, kita tahu sifat Allah Ta'ala Ar-Rahim. Allah Ta'ala ni kasihan belah dia kepada hamba. Kalau orang itu berdosa, salah, tersalah buat benda dosa, Allah Ta'ala sifat nama dia apa? Al-Ghaffar, Al-Ghafur, mana Allah Ta'ala maha pengampun. Itulah kelebihannya kita belajar nama Allah dan juga kita menghayati sifat Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Perjalanan kita menuju kepada Allah SWT, kita kena letakkan keimanan kita kepada Allah mesti mantap. Kan? Iman kita kepada Allah Ta'ala mesti baik. Tulis. Yang kedua, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyalahi iman. Gapo dia di antara perkara menyalahi iman? Bila kita percaya kepada benda-benda mistik, benda-benda khurafat. Benda khurafat. Lo ni orang percaya ke tu bomo, percaya ke tu kain ujung, percaya ke tilik nasi. Nah. Eh, awak pergi jumpa tu kain tilik, dia tengok angin. Eish, mu ni orang hebat lah. Nah, sikit lagi awak akan jadi jutawan. Nah, dengan kita jual bedak ke, jual sambal ke. Lo ni jual sambal boleh kaya tak? Sebab tu lah budak-budak lo ni, dia tak sering ngaji. Dia kata tak payah belajar dah, dia wayak kaya dia. Cukup dengan main TikTok boleh kaya. Ada TikTok belakang ni? Buat gapa TikTok? Eh? Jual sayur ke? Kau duduk main tak ada kerja ya? Kau duduk? Eh? Nah. Kita kena buat. Jangan buat main. Tengok orang lain dengan TikTok dia boleh kaya. Sebab apa? Sebab dia guna pada jalan yang betul bagi dia. Dengan TikTok dia jadi masyhur sebab dia buat benda pelik-pelik. Dua yang atas dunia kita. Ha, pasal tu orang Arab kata Khalif Tukra. Membuat benda pelik, viral lah dia. Ha, esok jalan pakai seluar. Nah,
pakai seluar, sakut tekok ke mana tak? Buh dah letik tok, oh, maju. Budak mana tu? Dia kata budak IK BTN tu hebat. Jadi kita jangan buat nakal lah. Yang pentingnya kita ni jangan duduk berak kot si. Jangan duduk percaya. Lo ni orang percaya. Percaya ke Tok Romo, percaya ke benda-benda yang pelik-pelik, tak ada percaya. Jadi kita jangan percaya benda-benda yang karut tu sebab bila barang dia hilang contohnya dia salah letak lain. Dia tanya Tok Romo, Tok Romo kata, "Hei, saya mencuri. Kawan awak curi." Boleh percaya tak percaya? Percaya itulah jadi siapa mati-mati orang tu. Ingat molek. Jangan duk percaya benda-benda karut. Habis, oh saya ni main bola sakit kaki. Boleh tak boleh kita pergi bomo? Nguruk boleh? Tu boleh. Hak tak bolehnya lah gimana? Menilik. Ni kalau kita tanya untuk bomo doa. Mana barang saya hilang? Dia pun ambil air, tengok berasa, tengok roh. Oh, dia ni curi. Itu tak boleh percaya. Siapa dia percaya hak ni? Bahaya, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, siapa dia man ata'arrafan au kahina? Siapa dia cari tok bomo, tukar tilik nak tengok dia benda-benda ni? Faqad apa ni? Lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Allah Taala tak terima mayat dia 40 hari. Beratlah kita. Jadi jangan. Kalau keluarga kita percaya benda-benda karut-karut ni, para pelajar semua, kita kena maklumkan ini salah nama dia. Nah. Tapi kalau benda fizikal, sakit tangan salah nak pergi ngoruk, tak apa tu. Nah, sakit kepala nak pergi biji, boleh. Nah, tapi kalau sakit kepala nak pergi cari siapa buat, lah. Sakit kepala lagi ni, di mana? Pergi cari doktor, minta panadol. Nah, boleh. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ni, tengok risalah kita yang ketiga ni. Iaitulah dalam hidup kita ni kita kena jaga apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Taala wajib kepada kita berapa dia? Solat, sembahyang. Sembahyang ni tugas kita ke tugas cikgu suruh sembahyang? Tugas kita. Orang tak suruh pun kita bangun, orang suruh pun kita sembahyang. Boleh ke tak boleh? Alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, yang pertama sekali jaga solat. Orang yang jaga solat, Allah SWT tengok waktu azan tadi, siapa azan tadi? Mana tak bilang kita? Tak ngaku dah bilang. Waktu kita azan tadi, waktu bila azan dia panggil kita mari masjid, dia kata apa? Hayya 'alas salah. Mari sembahyang. Lagi. Hayya 'alal falah. Mari mencapai kejayaan, kemenangan, kebertuahan. Pasal apa bila nak mari sembahyang, dia ajak mari mencapai kebertuahan, kejayaan. Pasal apa? Sebab bila kita solat, perhubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dekat. Kita disayangi oleh Allah. Bila Tuhan sayang kepada kita, insyaAllah kalau kita belajar pun Allah Ta'ala berkat pelajaran kita ni. Bila kita hijau esok, cuba tengok ni. Orang-orang yang jaga solat, khusyuk solat dia, kadang-kadang dia tak besar mana gaji dia. Pangkat dia tidak besar. Tapi dia hidup bahagia. Tak ada duduk sekabut dah. Tak ada stres. Lalu ni orang panggil depression tu ni. Jangan main, jumpa getok tak kena terjun. Hak terjun kita tu bukan orang kaya, orang miskin tu, orang ada duit. Tapi sebab apa? Pasal apa dia sibuk nak terjun getok? Sebab dia stres. Pasal apa kita jadi stres? Sebab kita tidak berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Kita nak berhubung dengan Allah melalui solat. Bila kita sembahyang, ni pelajar-pelajar kena ingat. Solat hak wajib kita sembahyang berapa waktu? 5 waktu. Maya subuh berapa kak? 2. Jangan tukar. Kalau kita pergi pagi jemaah, tu imam baca surah sajadah. Pagi jemaah. Adakah maya jemaah 3 rakaat? Maya subuh pagi jemaah 3 rakaat? Berapa rakaat? 2. Tu dia sujud sajadah tu.
Pasal berlaku dah kisah baru ni. Makcik ni tak ajak pergi maya subuh di masjid. Dia pun naik kereta dengan anak dia nak pergi lah ke Kuala Lumpur. Jadi sebetulnya siapa di masjid, anak kata kita maya subuh tu. Bila maya subuh tu email sejuk sejadah. Naik-naik atas kereta, mak dia kata, eh pelik lah sini. Pelik ke apa mak? Dia kata orang sini maya subuh tiga rekaat. Ha, mana agak? Jangan buat perangai lagi tu, malu kau kan? Tak. Maya subuh ni dua ya. Tapi hok berat lagi, nak dengar cerita hok berat lagi. No. Budak ni masa dia nak ke budak perempuan tu, juruh lah. Pergi juga maya surah sama. Siapa tu tua dia tengok, eh budak ni baik. Bila sudah jadi menantu, tok tua dia kata, ananda, boleh jadi tok imam maya subuh pagi ni? Eh boleh ayo, kenapa tak boleh? Ya maya subuh tiga rakaat. Tiga rakaat. Tok tua dia kejut, ah sudahlah lah budak ni. Maya tiga rakaat tu pun. Dia bertanya, mana anak maya tiga rakaat? Dia kata apa? Tiga kau apa ni? Tiga. Tok tua dia ingat kau dia nak sujud sawi, mungkin lebih tak? Dia kata, ambo dia ingat kau pak dah. Dia yang kata dia tok tua dia. Bengong dia ni soh dah kaki tak semaya. Tak tahu bila ngerkak berapa. Bau ni dalam kursus nikah. Dalam kursus nikah ni salah satu daripada soalan mendengar molek ni. Soalan sepok ni. Dia kata, awak semaya berapa kali sehari? Hak wajib. Ada hak jawab sekali sehari. Ada tiga kali. Ada hak lima kali cukup semaya. Hak peliknya, dia kata, nek kali sehari dia semaya. Ustaz hak perasa tu bengong dia tu. Aku nak pergi markah berapa dia ni main nek kali semaya ni. Kalau hak nek kali tu agak-agak semaya ke tak semaya? Pasal apa dok? Dia tak tahu ke satu semaya berapa kali sehari. Nek kali sehari. Ramah kau, kita tanya dia, tanya ustaz hak perasa tu. Ramah kau hak maya nek kali ni? Dia kata, ada lah jawapan tu tapi tidaklah ramah. Hak ramahnya, alhamdulillah, hak lima kali sehari. Hak sekali, tiga kali ada. Mana dia jawab betul lah tu, ikhlas. Mana dia ngaku dia tak semaya, mudah berbahasa. Ini jenis bahasa jenis semaya, tak semaya tapi ngaku semaya, payah. Nah, baik. Lalu ni bila kita solat, nah tengok ni. Tengok dalam kertas tu, nak baca kertas. Dalam solat kita ni, dia ada syarat dia. Kemudian dia ada rukun, dan dia ada sunat. Jadi ada sunat. Rukun solat ada berapa? Ada 13 perkara. Yang pertama sekali kita kena niat dan takbiratul ihram. Itu yang pertama. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Itu rukun. Sebelum rukun dia ada sunat. Nama dia baca doa iftitah. Ingat tak ingat doa iftitah? Ha, cuba baca. Nak. Baca ingat ke baca tengok kertas ni? Ha? Ingat, hapada. Baca, alhamdulillah. Baik. Bila kita sudah semaya, dengar ni. Bila sudah solat fardu, apa yang kita nak buat? Lepas semaya, assalamualaikum Allah, assalamualaikum Allah. Kita nak buat apa? Ha, kena baca zikir lepas semaya. Baca ke tak baca? Senyap yang tadi bunyi. Lepas maya gorik ni, bunyi senyak ni. Baca kau tak pasal? Baca selu-selu. Haa, bagus lah. Nah, setengah hari ni, dia tak baca mana, dia duduk buat. Nah. Lepas maya, kita kena baca zikir lepas solat. Di antara zikir lepas solat, ikut ni. Kita kata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh kata tiga kali. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Kita nak jawab pendek ya. Tabarak tayazal jalali wal ikram. Lepas tu kat kita baca lah ayat kursi baca. Jangan lupa ya. Setiap kali lepas solat kena baca ayat kursi. Ingat tengah ayat kursi. Macam baca nak dengar. Si akurasi sama wa ta'ala. Baik, alhamdulillah.
Alik ni dekah, alik ni slow kan tu? Kena baca, kena lama. Ayat kursi ni, setiap hari kita kena baca berapa kali? 5 kali setiap kali solat. Ingat boleh lah. Setiap kali lepas mai ya, jangan lupa baca ayat kursi. Sebab ada hadis Nabi, salawat Nabi kita bersabda, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin. Siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalangnya untuk pergi ke syurga kecuali tunggu mati. Maknanya insya-Allah lah, ibarat kata kita dah semaya dah, lepas solat kita baca zikir lepas solat dan kita baca ayatul kursi, maka Allah SWT akan bui kepada dia masuk dalam syurga tunggu mati. Orang tak mati tak boleh masuk syurga. Ingat. Kemudian kita baca satu lagi, itu 5. Ayat kursi dibaca juga pada waktu pagi, zikir pagi baca ayat kursi. Zikir petang baca ayat kursi. Dia kata saya kemas sekali dengan asar, tak apa, boleh. Dan satu lagi, setelah kita nak tidur. Kalau nak tidur, macam mana cara kita tidur? Ambil wuduk dulu, ambil asmaya. Kecuali pelajar-pelajar perempuan yang uzur, yang mari haid, tak payah ambil wuduk. Sebab kalau ambil wuduk pun tak jadi. Sebab dia uzur, dia tak solat. Tapi hak lain, kena ambil wuduk. Ingat dah. Nak tidur, ambil asmaya. Wuduk. Sudah ambil wuduk, kita pun baca ayat kursi dan baca 3 kul. Apa dia 3 kul? Kul a'udzu kul wallah, kul a'udzu bi falaq, kul a'udzu bin nas. Tidur, kalau boleh kita tiup tangan ni gosok. Barulah kita tidur, baca doa tidur. Ingat doa tidur? Ya. Cuba baca dengar. Ha, dengar alik ni bunyi kat sikit. Doa tidur banyak. Alhamdulillah. Baca doa tidur. Kalau kita baca, ambil wudu, kita baca ayat kursi, baca 3 kul, baca doa tidur, insya-Allah syaitan tak mari kacau kita. Kalau tidak, dia panggil bermimpi di malam hari. Rajin mimpi. Mimpi kau mengigau. Tak dua-dua lah dah. Tapi kalau hok karuk-karuk tu, mimpi takutlah kena kosek ke hatu ke apa, itu dia panggil mengigau tu. Mimpi juga, mimpi buruk nama dia. Nah, jangan buat. Jadi lepas solat ni kita kena apa ni? Kena baca ayat kursi, baca 3 kul. Kemudian kita zikir. Nak kata zikir. Subhanallah. Berapa kali? 3-3. Alhamdulillah. 3-3 kali. Allahu Akbar. 3-3 kali. Yang ke-100 baca apa? La ilaha illallah wa daulah syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 1 kali. Apa kelebihan bacaan ni? Kelebihan bacaan ni apa? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata siapa dia zikir 3-3 ni, Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan dia, dosa-dosa kecil dia, walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa kita ni banyak pas sikit? Banyak. Tapi kalau kita baca ni, Allah Ta'ala hapus dosa kecil. Dosa ngopak orang, dosa ngurit-ngurit, tak boleh atas. Oh tu tak boleh. Oh tu kena pergi taubat, kena pergi atas balik pada orang. Lama lepas curi, baca doa ni. Nah, mayat. Tidak terhapus kesalahan kita dengan orang. Sama ada kita ambil pada orang, ataupun kita ambil benda orang, mesti kena hantar balik. Tak cukup dengan istighfar. Baik, itu ingat. Maknanya, pelajar-pelajar boleh ambil perhatian. Doa lepas solat, zikir lepas solat, zikir yang sama juga, hampir sama, dibawa pada sebelum tidur. Boleh dah? InsyaAllah. Jangan duduk. Jangan duduk malah. Kita nak tidur ni, kita tak tahu lagi tidur ni sedar ke tak sedar esok. Berapa ramai kita dengar cerita, tak? Orang mati tengah tidur. Dengar? Dia ni tidur. Pagi esok, orang kejut dia bangun, mai subuh. Sejuk dia tubuh, mati siap. Baik. Selepas kita zikir, dengar ni pelajar-pelajar. Selepas kita zikir, apakah yang patut kita buat? Lepas kita zikir, lepas maya, lepas maya zuhur, lepas maya maghrib, lepas maya isya. Apa yang kita nak buat?
Hah? Maya sunnah. Dengar ni. Maya apa? Maya sunnah. Dia panggil ba'diyah. Ini kita tengok kati pelajar-pelajar kena semangat untuk maya sunnah. Boleh kata boleh? Dalam sebuah hadis tulis, hadis ni nama dia hadis galakkan semaya sunat qabliyah dan ba'diyah. Galakkan semaya sunat qabliyah dan ba'diyah. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Nabi SAW beritahu siapa dia jaga semaya sunat qabliyah ba'diyah ni 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat? 12. Ingat balik 12 ni. 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat ni? 2 rakaat sebelum subuh. Bukan sebelum azan. Lepas bayi subuh. Lepas orang azan subuh, kita semaya sunat 2 rakaat. Besar ni pahala ni. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, lebih baik daripada dia memiliki isi dunia dan kandungan. Maknanya pahala tu besar. Itu maya sunat. Kalau maya subuh lagi besar. 2. 4 sebelum zuhur. Berapa jadi? Belajar matematik ke? Nah. 2 lepas zuhur. Berapa? 8. 2 lepas asar. Dan lepas asar tu. 2 juga ke tak ada? Oh ya, boleh. Kalau tak ada, ayat tak ada, jangan duduk main bila 10 gitu. Nah. Ingat boleh lah. Lepas asar tak ada maya sunat. Jangan dia, oh dia kata ustaz ayat malam ada. Kita ayat nak test demo ya, nak tahu. Peka tak peka dengan soalan. Nah. Lepas maya asar tak ada. Lepas maya maghrib 2. Lepas solat isya 2. Berapa rakaat? 12. Apa Nabi sebut bagi tahu? Nabi kata, banallahu lahu bihinna bait fil jannah. Allah Ta'ala akan bina sebuah mahliga dalam syurga. Ini boleh kata tak boleh pelajar jaga maya sunat 12 rakaat ni, boleh ke tak boleh? Selalu tak boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata. Lepas pada ni nah, Ustaz Anis tengok maya sunat ke tak maya sunat pelajar kita ni. Maya ni lepas maya subuh tak ada maya sunat, jangan duduk tunjuk warung esok. Kita bermula sebelum subuh. Sebelum subuh 2. Cuma sebelum zuhur tak ada 4. 4 rakaat. Kita buat 2-2 ataupun kita buat 4 rakaat lalu boleh. Nah, oi tak ada kata sebelum zuhur. Sebab apa tak ada? Kelas kita habis buat apa? Pukul 3. Pukul 2. Nah, tak kata berhenti mai zuhur. Ha, dah berhenti kat mai zuhur nak. Nah, kalau tak ada 4 buat 2. Yang pentingnya usaha kan dia dapat solat sunat qabliyah. Lepas maya zuhur 2 pula. Lepas maya maghrib 2, lepas maya isya 2. Kalau kita boleh jaga hak ni para pelajar sekalian, insya-Allah Allah akan beri kejayaan besar dalam hidup kita ni, bahagia kita di dunia, kita lebih berbahagia lagi di akhirat esok. Boleh kata dia? Insya-Allah kata boleh. Baik. Itu jaga solat. Jaga semaya fardu, jaga semaya sunat. Yang keempat, tulis nombor 4. Yang keempat, kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara doa yang kita baca, ikut belakang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Cara dia nak hafal doa ni mudah. Angkat tangan gini. Bukan tangan tabik tu ikrar, bukan ikrar, bukan gini tangan. Sebab kita nak bila doa ni ada 5 perkataan. Tulis Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
Ulang balik. Allahumma. Allahumma. Inni as'aluka. Ilman nafi'a. Warizqan tayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Berapa kali kita minta? Tiga, ya. Ilmu, apa? Rezeki, amal. Ha, cuba kata balik. Ulang balik doa lah ni. Ah, cedik-cedik budak kita belajar kita ni. Nah, tapi dia ingat balik. Masih ni baca. Ingat ni. Entah ni. Nah, apa ni? Ui, semangat kau-kau ni. Mari sini. Oh, baca ni. Dia tak mulu kata. Amai. Ha, dah. Cara nak baca doa ni mudah. Bismillah. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allah mudah ingat. Tak pada. Besok tak pada. Siapa dia ingat lagi? Lagi nak dengar suara lagi. Kau ingat ni, siapa dia lagi? Jangan tunjuk orang. Okay. Dia tunjuklah kau kata lagi ni. Awak dia kita bangun. Ha? Siapa suara lagi? Mai? Mana? Ah, tak kata tu. Tak sedut Muhammad dulu lah. Mung tu bangun. Yang awak ingat tak? Depan ni boleh? Ni? Ah, ni apa? Mari tak boleh. Sorang lagi nak dengar ni. Cuba kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa dia maksud dia? Ya Allah, aku mohon yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Sebab apa kita nak belajar ilmu bermanfaat? Biar kita belajar, kita boleh buat amal dengan ilmu kita. Ha, contohnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar Quran, kita boleh beramal dengan Quran. Kita belajar apa sini? Apa, kau dia kursus buat belajar sini? Beki mutu? Eh? Beki kereta. Lagi? Naik kereta. Buat perabot. Eh, berapa ramai hok ana tengok pelajar-pelajar kita hok habis di pusat latihan ni, dia balik bagi kereta tepi rumah dia, ya, bagi kereta rumah. Allah Ta'ala bagi berkat dia penuh, tak ada, dia tak ada sewa kedai, tak ada apa, bagi buah pokok, ya, tapi dia pandahlah bagi, jangan bagi penuh kereta kan. Nah, oi, sekali sebuah kereta dia bagi RM150 boleh, daripada gaji segu lagi RM300 boleh. Maknanya itu dia panggil Allah Ta'ala beri berkat pada ilmu kita belajar. Tak kira lah belajar ilmu agama kau, belajar pertukangnya kau, belajar peladangnya kau. Nah, kalau kita belajar bak nane, kita nane itu hidup. Nah, itu dia panggil ilmu berkat. Yang kedua. Ah. Rizqan. Kata rizqan tayyiba. Rezeki baik. Pasal apa kita nak rezeki baik? Kita nak Allah Ta'ala beri pada kita rezeki yang sesuai dengan kita. Nabi tak ajar rezeki banyak. Kalau rezeki banyak, kaya telajak, takut dia jadi korup. Kena korup. Siapa dia korup? Korup tu, kalau sama Nabi Musa, sama Fir'aun, lepas pada Fir'aun tu, korup nama dia. Jadi orang ni kadang-kadang dia kaya telajak, siapa hok laki-laki pun nak jadi orang tino. Ada kata ada. Ki apa jadi gitu? Kaya. Bila dia kaya terlajak ni, laki-laki nak jadi perempuan. Oh, apa ni, macam-macam sombong, takabur macam-macam. Maka Nabi kita ajak kepada kita rizqan tayyiba. Beri rezeki biar cukup. Setakat ni kita kata insya-Allah. Kata insya-Allah lah kalau. Pelajar-pelajar ni boleh rezeki. Elang gaji hok kita kerja 10,000 sebulan. Kata cukup.
sikit. Cukup dah. Kalau 10 ribu, dia tawaduk, dia boleh pergi masjid, boleh pergi surah. Ada? Pakal tu hari 50 ribu, dia jadi korup. Baik tak sabi? Punah kita. Ini bahaya kita ni. Rusak kita. Yang ketiga, apa dia kita minta yang ketiga ni? Amalan mutakabbalah. Amalan yang diterima. Jadi kita buat amal baik-baiklah. Kita buat amal ni kita berjuru, biar Allah Ta'ala terima pada kita. Itu di antara doa yang kita kena ingat. Siapa dia pelajar hak? Hak apa tak diingat? Siapa dia? Tak ingat dah. Sorang yang ingat. Bunyi masa itu ni ramai. Cuba kata apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. InsyaAllah nanti ustaz tulis. Nah, pagi-pagi lepas maya subuh baca doa ni. Ataupun masuk dalam perhimpunan pagi baca doa ni. Menarik. Banyaklah kita pergi sekolah-sekolah, dia masuk dalam perhimpunan pagi baca doa ni. Sebab doa ni Nabi kita salah ajar baca dia selepas solat subuh. Boleh dah? Ha, baik, itu doa. Sebab apa? Kita dengan Allah SWT ni, bila kita minta, Allah Ta'ala perkenankan doa kita, insyaAllah. Tulis, perkara yang kelima. Tulis, nombor lima. Kita kena sentiasa baca Al-Quran. Baca Al-Quran Al-Karim. Apa dia Al-Quran? Kita ngaji Quran. Lah ni kalau pelajar-pelajar kita ni, pandai kita pandai ngaji Quran? Tak jawab dah, kalau panggil mari boleh baca. Ngaji Quran kena usaha. Contohnya kita kata dalam bilik kita ke, nah, ada sahabat-sahabat yang pandang ngaji Quran. Mengaji dengan dia. Jangan kata, oh tak standard lah, ngaji dengan saya. Quran ni tak kira ngaji dengan siapa pun. Yang pentingnya, kita nak pandai baca Quran, kemudian kita nak memahami Al-Quran. Ingat boleh? Lah ni, zaman kita hari ni, semua benda boleh baca Quran. Telefon boleh baca Quran? Boleh. Pen. Kan dia tengok pen baca Quran? Mau tengok mana? Tak, dia tengok baca Quran. Tiba-tiba kita hok beranak ni atas rumah orang Islam. Tu email surat buah tamar, umur 7 hari lagi. Tahnik ni. Besar-besar tak boleh baca Quran. Pelik ke tak pelik? Ha. Pelik tak pelik. Jangan kita jadi orang pelik. Jangan jadi makhluk pelik kita ni. Quran kitab kita. Kita dengar Quran ni daripada kecil lagi orang duk baca. Tiba-tiba bila kita tua tak boleh baca Quran, rugi. Nak kena usaha baca Quran. Berapa dah kita? Habis ada 3 minit lagi. Baik, yang ketujuh, yang keenam. Yang keenam, kita mesti berakhlak dengan akhlak yang baik. Jangan cukup tolong kawan. Orang susah kita bantu, orang sakit kita tolong. Orang perlu bantuan kita tolong. Jangan sekali-kali kenak pada orang. Sebab bila kita ngenak ke orang tak suka dengan kita. Orang benci dengan kita. Timbul tu lah, akan timbul isu bully lah. Isu apa-apa saja, isu yang tak baik akan berlaku dengan sebab apa? Sebab apa? Sebab kita ni suka kasi orang. Orang Arab kata kama tadinu tudan. Bagaimana buat kau orang? Orang akan buat kita. Jadi pelajar-pelajar ingat moliklah. Yang laki-laki kau pelajar perempuan, kita berakhlak dengan akhlak yang baik, maknanya kita jangan kenak orang. Kita suka tolong orang, suka tolong kawan. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia tolong orang, Allah Ta'ala akan tolong kita. Bila kita bantu orang, Tuhan akan tolong kita. Itulah di antara kelebihannya kita jadi orang baik. Jadi orang juru, insyaAllah. Itu yang keenam, tulis. Yang ketujuh, tujuh dah tadi. Ini yang ketujuh. Tak tulis, tak ingat lah tak. Yang ketujuh, kena usaha para pelajar sekalian, hormatlah kepada guru-guru dan ibu bapa kita. Hormat pada guru,
Dengar ibu bapa. Jangan tengok tengok cikgu kat pakat duk nganyi. Allah, cikgu ni tak. Tak. Guru kita Imam Syafi'i dengar ni kata-kata Syafi'i atau kata-kata imam lain. Dia kata siapa dia ajar aku sepatah kalimah, aku sudah jadi murid dia. Enggak ni tok guru kita ni, ustaz kita ni, cikgu kita ni ajar 2 sem dah ngaji. Tok jadi gerut cikgu lagi. Tok hormat lagi? Tak. Kita kena ingat. Lo ni kita jadi murid. Waktu murid ni kita nakal dah. Dan kita jadi cikgu esok, anak murid nakal kita nak marah. Kegembiraan seorang guru ni bila kita dapat lahirkan anak-anak pelajar-pelajar yang baik, maka menjadi tanggungjawab kita semua para pelajar hormat kepada guru, dan juga lebih-lebih lagi kita menghormati kepada dua ibu bapa kita, insya-Allah. Boleh ke tak boleh? Baik. Sekarang ni kita ada 7 perkara yang kita bincang tadi. Siapa dia boleh ulas balik? Siapa dia boleh ulas mula 7 perkara? Ha, yang pertama beriman, jaga iman. Yang kedua jauhi daripada perkara khurafat, benda mungkar, benda maksiat. Nah, yang ketiga jaga solat. Yang keempat doa. Yang kelima baca Quran. Yang keenam berakhlak dengan mulia. Yang ketujuh hormat pada guru dan ibu bapa. Alhamdulillah, cukup dah lah tu. Masa kita pun sudah tamat pukul jam 9 malam. Jadi kita kata alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya ziarah kita ke pusat pengajian yang kita ada ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati semua para pelajar, para guru-guru dan juga warga kerja kita di pusat kita ni, insya-Allah. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.